mamadihamu dohot dami sian Tuhan bebata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang datang dalam kehidupan kita, atau menghadapi sebuah pekerjaan, tuntutan yang selalu menekan kehidupan kita, terkadang kita merasa terbebani dan kita putus asa. Akan tetapi ketika kita meski dalam tekanan atau tuntutan tersebut, hal itu tidak membuat bagi kita sebagai orang percaya tenggelam di dalamnya. Akan ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Akan ada kekuatan bagi orang-orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan akan ada jalan keluar bagi mereka yang percaya kepada Allah akan tuntunan Allah agar ia boleh mendapatkan pertolongan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini, yang menyatakan bagi kita bahwasanya akan selalu ada jalan keluar, akan selalu ada tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai masalah, tuntunan kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya, di dalam pekerjaan, permasalahan dalam keluarga dan lain sebagainya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan Tuhan untuk senantiasa melindungi, menyertai, dan membantu kita, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Kita akan mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan atas apa yang kita hadapi untuk boleh mengakhiri, untuk boleh melalui, menghadapi semuanya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena itu hadapilah segala sesuatu yang sulit, hadapilah setiap tantangan, nikmati setiap proses yang Allah berikan bagi kita, agar kita mengetahui bagaimana penyertaan Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah nyata ada dalam kehidupan kita. Mari nikmati setiap proses yang Allah berikan bagi kita. Meski penderitaan harus kita lalui sebagai orang percaya, ada satu keyakinan yang menenangkan diri kita bahwasanya melalui segala penderitaan dan pencobaan, Allah akan senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya dan menolong untuk memberi jalan keluar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan kita di dalam menjalani setiap pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan kita setiap hari, terlebih pada satu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita bagi kami ketika kami dalam menghadapi setiap permasalahan, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap tantangan dan rintangan dalam pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa membantu kami.
memberikan pertolongan bagi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghadapi semuanya dengan baik. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada satu hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kehidupan kami seluruhnya. Biarlah Engkau yang berkehendak dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Allah Bapa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.